بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى رواز وجه رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع المصنف الكتب النافعة خصوصا الأروق بالإرشاد وأغوث العباد والبلاد الأحيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه النصائح الدينية مبحث التقوى قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الحمد لله لسنه yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat duduk bersama menambah ketaatan kebaikan yang kita harapkan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita di surah yang penuh barokah ini dapat menjadikan kita hamba-hamba yang terus meningkat kebaikan ketaatannya sehingga kita dapat meraih ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan nantinya ditempatkan di dalam surganya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. Di pertemuan yang lalu sudah kita awali pembahasan tentang kitab Nasihat Diniyah Muqaddimah daripada beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kali ini memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai takwa. Beliau mengawali dengan firmannya Allah, "Waman asdaqu minallahi haditha." Waman asdaqu minallahi qila. Ini dua ayat yang berbeda dari surat yang sama. Sebetulnya dua ayat ini tidak ada hubungannya dengan takwa. Tapi kenapa beliau mengawali dengan dua ayat ini menjelaskan dan menerangkan? Ayat yang akan disebutkan itu adalah firmannya Allah. Lah, firmannya Allah itu pasti benar. Tidak ada kebohongan, apalagi perlu diragukan lagi. Dalam surat Al-Baqarah Allah sudah menegaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi."
Al-Qur'an itu adalah kitabnya Allah, kalamullah. La raiba fihi. Di dalamnya tidak akan ditemukan keraguan apalagi kebohongan. Jadi semua yang ada di dalamnya benar. Hanya saja terkadang orang tidak menyadari, baru terjadi baru ya sadar, sodakallah. Kalau sudah terjadi baru ngomong sodakallah. Sebelum terjadi seakan-akan mengatakan, ah masa benar tak akan seperti ini, itu dan yang lain sebagainya. Nah, sering saya sebutkan contoh yang waktu itu luar biasa dahsyatnya, Lumpindo. Ketika terjadi lumpur, ini hampir khotib Jumat di setiap khutbahnya dimanapun mereka mengingatkan tentang ayat Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Setelah terjadi. Jadi setelah terjadi mereka menyampaikan, jika penduduk desa, kota, ya, kabupaten, provinsi atau negeri beriman dan bertakwa, pasti akan diberikan oleh Allah kepada mereka dari langit ataupun dari bumi keberkahan-keberkahan. Jadi yang diberikan keberkahan, baik dari langitnya ataupun dari buminya. Jadi kalau misalnya hujan, hujannya itu pun bagus untuk tempat itu, menyuburkan tumbuhan atau memberikan kesegaran, nggak sampai menjadikan apa, banjir, merusak dan yang lain sebagainya. Dari buminya juga gitu. Lah kalau sudah seperti itu, mereka akan hidup senang, bahagia. Syaratnya beriman dan bertakwa. Syaratnya beriman dan bertakwa. Kalau nggak beriman, tidak bertakwa, nggak bisa. Atau hanya bertakwa tidak beriman, beriman tidak bertakwa, nggak bisa. Syaratnya beriman dan bertakwa, baru bisa dibukakan oleh Allah keberkahan dari bumi dan langitnya. Nah ini menunjukkan di sini, ya, ayat ini menjelaskan, menerangkan, ya, ayat ini menjelaskan dan menerangkan bahwasanya apa yang difirmankan oleh Allah itu pasti terjadi karena tidak ada bohongnya. Makanya di sini ayat ini seakan-akan memberikan pertanyaan, wa man asdaqu minallahi qila. Apakah ada yang lebih jujur, yang lebih benar, ya, perkataan selain Allah? Enggak ada. Hanya firmannya Allah yang benar. Lah setelah disampaikan ayat ini baru disampaikan ayat mengenai takwa. Lah, ayatnya panjang ini. Tapi di sini diperinci satu persatu oleh beliau, oleh Habib Abdullah Haddad. Pertama beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ini perintah. Amrun minhu azza wa jalla li ibadihil mu'minin bitaqwa. Perintah dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya Allah tidak memerintahkan selain yang beriman. Yang diperintahkan oleh Allah adalah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannas, apalagi ya ayyuhal kafirun, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Disapa, dipanggil. Setelah dipanggil, disapa, Allah memerintahkan, ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ini perintah. Bukan perintah sunnah, karena perintah itu terkadang sunnah. Tapi diperintahkan menunjukkan besar dan pentingnya untuk dikerjakan.
seperti mendoakan orang yang mengeluarkan zakat bagi penerima zakat. Orang yang menerima zakat itu disunahkan untuk mendoakan yang memberi. Lah dalam Al-Qur'an kata perintahnya dengan fi'il amr. Sholli alaihim. Doakanlah mereka. Doakan orang yang mengeluarkan atau yang memberi zakat, diperintahkan oleh Allah. Tapi doa di situ bukan wajib. Lah kalau wajib, niscaya yang tidak mendoakan dosa. Tapi di situ perintah sunnah. Ya, perintah sunnah. Ya, bukan perintah wajib. Tapi di sini perintah wajib ini. Bertakwa ini perintah wajib. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang beriman. Kenapa Allah memerintahkan? Ka'annahu subhanahu wa ta'ala gajama'a fit taqwa jami'al khairat al-ajila wal-ajila. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan di dalam ketakwaan seluruh kebaikan yang sekarang, yaitu di dunia, dan nanti di akhirat. Jadi semua kebaikan, semua kebahagiaan, semua kesenangan di dunia maupun di akhirat diletakkan oleh Allah di dalam ketakwaan. Jadi kalau kita mau bahagia di dunia, mau bahagia di akhirat, ya bertakwa. Kalau tidak mau bahagia di dunia, apalagi di akhirat, ya tidak bertakwa. Kalaupun gambaran mereka berbahagia di dunia dengan kemaksiatannya, dengan kemungkarannya, sebetulnya itu bukan kebahagiaan, kesedihan, kesengsaraan. Coba bayangkan, orang yang asyik dengan minum, orang yang asyik dengan narkoba, mereka asyik minum ketawa, mereka asyik makin narkoba dengan joget, ya, wow, mereka berbahagia dan yang lain sebagainya. Berapa saat ke depan mulai ngantem livernya, mulai ngantem ginjalnya, akhirnya apa arti kebahagiaan mereka itu tadi? Gak ada. Setelah itu kesedihan, kesengsaraan yang mereka miliki, tertawanya, tertawa atas kesengsaraan, tapi mereka tidak menyadari. Itu di kemudian hari, di saat itu pun mereka tidak sadar bahwa mereka berada di dalam kegundahan. Mereka make, gundah mereka, dalam kehidupan mereka ini mereka tidak memiliki ketenangan. Sehingga mereka make ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan kebahagiaan. Dengan make narkoba ingin mendapatkan kebahagiaan, tetapi gak mereka temukan. Perasaan mereka, pikiran mereka tetap bingung, tetap resah, sehingga mereka butuh memakainya lagi, butuh menggunakannya lagi, terus demikian. Tapi ke dalam ketakwaan, enggak. Ketika ia bertakwa, ketika dia bertakwa, dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kebahagiaan, walaupun tidak mereka sadari. Jadi mereka sekalipun memiliki kehidupan seperti ini, seperti itu, tapi mereka tenang, enggak bingung, tidak resah, nyaman. Karena itu Allah perintahkan untuk bertakwa kepada orang-orang yang beriman, karena di dalam ketakwaan ini Allah memberikan seluruh kebahagiaan, kesenangan di dunia maupun di akhirat. Tsumma amara ibadahu wal mu'minin biha liyafuzu wa yatfaru bima ja'alahu fiha minal khair was salah was sa'ada wal falah rahmatan bi ibadi al mu'minin wa kana bil mu'minin rahima. Lah Allah perintahkan hamba-hambanya untuk beriman itu untuk menggapainya, untuk mendapatkan kebahagiaan itu, untuk mendapatkan kesenangan itu. Jadi Allah memerintahkan mereka bertakwa karena Allah menyimpan di dalam ketakwaan itu adalah kebahagiaan dan kesenangan. Lah diperintahkan oleh Allah orang-orang yang beriman supaya mereka mendapatkannya, meraihnya. Misalnya ini
perusahaan ada pegawainya. Lah yang punya perusahaan ini mengeluarkan hadiah. Lah daripada kena orang lain, dia berikan kepada anaknya atau keponakannya. Caranya apa? Benar, diadakan pertandingan, permainan. Tapi yang punya pabrik tadi itu sudah menyiapkan, karena dia mengetahui di mana letak hadiahnya, bagaimana bisa mendapatkannya. Dikasih tahu anaknya, nanti yang kamu ambil, yang kamu pilih ini dan itu dan yang lain sebagainya. Loh, yang lain nggak dapat, yang dapat ya anak edw ya, ponakan edw. Lah Allah juga gitu, hambanya ini banyak, yang muslim, yang mukmin, yang kafir, yang munafik. Tapi Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mendapatkannya. Kenapa? Allah memerintahkan, takwa. Takwa itu ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada ketentraman, kedamaian. Lah diperintahkan supaya mereka bisa mendapatkan kebahagiaan itu, kesenangan itu, keberuntungan. Lah itu semuanya apa? Rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi hadiah utama, sebelum hadiah kedua, ketiga yang akan diberikan oleh Allah nantinya kepada mereka di akhirat. Hadiah pertama yang diberikan oleh Allah adalah takwa, ketika mereka hidup di atas dunia. Hadiah kedua, ketiga nanti di barzah dan di akhirat. Nah, dan Allah itu sangat rahmat kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Lah takwa itu apa? Nah, takwa itu wasiatullah rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Takwa itu adalah wasiatnya Allah, kepada makhluk-makhluk yang terdahulu atau manusia-manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Intinya wasiatnya Allah. Ya, kalau kita mengatakan apa diwanti-wanti, Allah mewanti-wanti orang-orang yang beriman, baik itu orang biasa ataupun nabi, para nabi, para rasul, apalagi para aulia juga pada umumnya, itu wasiatnya Allah kepada mereka adalah takwa dulu bahkan sampai akhir zaman. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Walaqad wassayna alladziina utul kitaab. Benar-benar aku telah wasiatkan. Siapa yang telah diwasiatkan? Alladziina utul kitaab, mereka yang diturunkan kepadanya Al-Kitab. Kitab-kitab. Karena Allah tidak menurunkan hanya Al-Qur'an, tapi Allah menurunkan kitab-kitab yang lain. Mungkin yang umum yang kita ketahui Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Tapi Allah menurunkan selain empat ini ada 110 kitab. Itu kalau ada yang mengatakan jumlah totalnya 114. Ada yang mengatakan jumlah total 104 kitab. Berarti kalau 114 kitab berarti 110 kita gak tahu namanya. Empat kitab kita tahu, tapi kalau yang mengatakan 104 berarti 100-nya kita enggak tahu namanya. Tapi semuanya itu kitab atau kalamullah. Kalamullah. Beda-beda, enggak sama. Kita semuanya wajib mengimaninya. Adapun mengetahui namanya kepada siapa diturunkan enggak wajib. Tapi yang empat kitab wajib kita ketahui nama kitabnya dan kepada siapa diturunkan. Lah tentunya yang terbaik, yang termulia dari semua kitab itu adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an mukjizat yang abadi, sedangkan yang lainnya sudah hilang. Hilang. Dan Al-Qur'an tidak bisa dirubah. Enggak bisa dirubah. Karena Allah sudah berjanji wa inna lahu lahafidun, dijaga sama Allah. Berapapun orang yang berusaha untuk merubah, mengganti, walaupun hanya satu kata yang dihilangkan, gak berhasil. Gak berhasil. Ini akan Al-Quran, karena itu gak akan mungkin pernah hilang, tidak akan mungkin bisa dirubah.
Sehingga Al-Quran dari ketika diturunkan sampai sekarang tetap pakai bahasa Arab, nggak pernah berubah pakai bahasa Indonesia, nggak pernah berubah pakai bahasa Jerman, nggak pernah berubah pakai bahasa Amerika. Beda dengan kitab-kitab yang lain, turun di daerah, turun di negeri, beda-beda. Di Indonesia pakai bahasa Indonesia, ya. Mungkin di Malaysia, di Singapura pakai bahasa Melayu, ya. Mungkin kalau ke Madura pakai bahasa Madura, ya. Beda-beda. Mungkin di pelosok gunung, ya, di Jawa Timur misalnya ya pakai bahasa Jawa, mungkin, ya. Beda-beda. Tapi Al-Quran enggak, kemanapun kita pergi Al-Quran ya tetap Al-Quran pakai bahasa Arab. Kalaupun diterjemahkan, wajar diterjemahkan, tapi enggak dibaca. Dibacanya tetap bahasa Arabnya, terjemahnya hanya untuk mengetahui. Nah, ini wasiatnya Allah kepada siapa? Kepada nabi-nabi, rasul-rasul yang diturunkan kepada mereka adalah Alkitab, kitab-kitab. Jadi sebelum kalian, katanya Allah, sebelum kalian, sebelum Nabi Muhammad. Wa iyyakum, dan wasiat ini bukan hanya diturunkan kepada mereka sebelum kalian, tapi juga kepada kalian. Apa wasiatnya? Anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Jadi wasiatnya Allah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wattaqwa sabilun musilun ilaih. Tidak ada kebaikan, satu pun kebaikan, tidak ada satu pun kebaikan yang sekarang ataupun yang akan datang, kebaikan di dunia sebelum kita mati atau kebaikan yang akan datang setelah kita mati, bahkan mungkin di akhirat, zahir wala batin, kebaikan yang bisa kita rasakan, yang kita lihat, yang kita ketahui, atau yang batin, yang tidak kita rasakan, tidak bisa kita lihat. Jadi kebaikan yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat, atau kebaikan yang tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat. Watak illa wattaqwa sabilun muslimun ilaih, kecuali takwa, perantara atau jalan untuk kita mendapatkannya. Jadi kebaikan yang terlihat, yang tidak terlihat, yang nampak, yang tidak nampak, yang diketahui ataupun yang tidak diketahui, yang disadari ataupun tidak, mendapatkannya itu takwa adalah jalannya. Jadi tanpa takwa enggak mungkin. Dengan takwa kita bisa mendapatkannya, meraihnya. Wa wasilah mubalighatun ilaih, perantara yang bisa menyampaikan kita untuk mendapatkannya. Sebaliknya, wa ma min syarrin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wa taqwa hirzun hariz wa hisnun hasin lisalama minhu wan naja min dararih. Tidak ada keburukan sekarang maupun yang akan datang di dunia, sebelum di barzah, sebelum di akhirat, atau di barzah dan di akhirat, yang nampak, yang terlihat, yang diketahui, atau yang tidak nampak, tidak terlihat, tidak diketahui, illa wa taqwa, kecuali takwa menjadi benteng, tameng, memberikan keselamatan, penjagaan buat kita dari keburukan itu dan keselamatan dari bahayanya. Jadi kebaikan bisa kita dapatkan melalui ketakwaan. Ketakwaan itu juga bisa menghindarkan kita, menjaga kita, menjauhkan kita dari keburukan sekarang maupun akan datang. Karena itu ini Allah, kita akan diberi beberapa contoh dari kebaikan-kebaikan atau keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah karena takwa. Wa kam alaqallahul azim fi kitabil aziz ala taqwa min khairat azimah wa sa'adat jasimah. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menggantungkan pemberiannya yang sangat besar, kebaikannya yang sangat besar, keberuntungannya yang sangat luar biasa, ya, di dalam ayat Al-Quran karena takwa, dengan takwa, ya. Ini beberapa contohnya yang disebutkan. Yang pertama, al-ma'iyyah ilahiyah, al-hifdiyah latif, al-lutfiyah, ya, penjagaan Allah, ya.
penjagaan dari Allah kepada orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa orang-orang yang bertakwa selalu bersama Allah. Nanti kita akan mengetahui orang yang bertakwa itu bagaimana. Nanti pembahasannya ini dijelaskan dulu. Takwa itu apa? Takwa itu adalah wasiat wejangan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad, begitu juga kepada Nabi Muhammad. Lah, kebaikan bisa kita dapatkan dengan takwa, keburukan bisa kita hindari dengan takwa. Nah, dijelaskan di sini beberapa keutamaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah karena takwa, di antaranya orang yang bertakwa akan selalu bersama Allah. Artinya kalau bersama Allah selalu dilindungi. Ibarat kita bersama selalu dengan bodyguard, aman. Sekali menjauh, ya amblas. Kan gitu. Sulitlah orang mau berbuat jelek kepada kita kalau bodyguard selalu bersama kita. Nah, kalau kita lihat di film-film kan seperti itu. Ketika bodyguardnya selalu bersama dia, sulit musuh akan menjatuhkannya atau membunuhnya, mencelakainya. Mereka mengatur bagaimana bodyguardnya ini pergi dulu, diatur. Bodyguardnya pergi baru majikannya diserang. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, kita bersama Allah. Kan bersama Allah dijaga sudah. Musuh baik manusianya ataupun jinnya, setan atau iblisnya akan menjauh. Mereka akan mendekat kita itu sulit. Berat, mereka akan mencari cara lain. Yang pertama, yang kedua, dia akan mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni ini ilmu yang diberikan oleh Allah tanpa ia pelajari. Jadi dia tidak mempelajarinya tapi dia memahaminya. Apa yang dia pahami sesuai dengan kitab dan sesuai dengan hadis, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Tidak meleset, tepat. Karena apa? Allah yang memberikan ilmu laduni. Tapi ilmu laduni ini tidak didapatkan kecuali bagi orang yang awalnya mempelajari. Bukan meneng-meneng, tidak belajar apa-apa, mau entuk, tidak bisa. Dia belajar, tapi dia mendapatkan ilmu laduni. Memang ilmu laduni ada dua macam. Ilmu laduni ini ada dua macam. Ada yang dikarenakan dia belajar kemudian dapat, ada yang tanpa belajar bisa dapat. Tapi yang tanpa belajar bisa dapat ini orang-orang pilihan. Enggak banyak. Tidak banyak. Lah, ilmu laduni didapatkan bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-furqan indal ishtibah wa wuku'il iskal wal kafara lisayiat wal maghfira lidzunub. Takwa itu bisa memberikan pembedaan dari segala yang syubhat. Seperti apa? Jalan keluar dari permasalahan yang dia miliki. Ketika ada keributan di antara dia dengan orang atau kehidupannya misalnya, dengan takwa dia bisa memiliki sesuatu, ya, ibarat dalam tempat gelap dia memiliki cahaya yang sehingga dia bisa melihat yang orang lain tidak melihat. Lalu takwa ini juga kafara lisayiat, bisa melebur keburukan-keburukan. Wal maghfirah lidzunub, ampunan untuk dosa-dosa. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, Allah akan menjadikan takwa lakum untuk kalian furqanan, pembeda dari sesuatu yang samar, dari sesuatu yang membingungkan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah melebur
dari kalian sebab takwa tadi itu sayyiatikum, keburukan-keburukan kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Yang keempat, an-najah minan nar. Dengan takwa kita bisa selamat dari neraka. Ya. Disebutkan di sini ada beberapa ayat. Yang pertama, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tsumma nunajjil alladziina taqau wa nadzaru dzalimiina fiha jithiya. Ayat yang pertama menjelaskan wa in minkum illa waridha. Tidak ada satupun orang kecuali melewatinya. Melewati apa? Melewati sirat. Lah sirat ini ya, berada di atas neraka jahanam. Jembatan lah. Kalau bahasanya kita ini jembatan. Ya. Jadi kalau kita mau masuk surga, ya harus melalui jembatan ini. Lah jembatan ini bawahnya adalah neraka. Bukan neraka yang biasa, tapi neraka jahanam. Lah masalahnya jembatannya bukan seperti jembatan kali berantas. Truk tronton bisa lewat. Tapi jembatan ini ya adakku minasyara wa ahaddu minasyaif. Jembatan ini lebih lembut dari rambut atau lebih kecil dari rambut. Lah rambut ini sudah kecil, sudah tipis. Lah ini lebih tipis. Bahkan sebagian ulama mengatakan rambut ini dibagi 7. Sebayang non, rambut dibagi 7. Nah ini jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Mau gak mau setiap orang, siapapun dia, melewati itu. Gak ada yang gak. Gak bisa. Kita mau ke misalnya ini, misalnya gak ada kapal. Mau ke Madura. Mau gak mau ya harus lewat Suramadu. Misalnya gak ada kapal. Mau gak mau harus lewat Suramadu. Jalan satu-satunya. Enggak, aku gak gelem. Aku nama Madura langsung aja. Lu lewat nanti. Misalnya enggak ada udara, enggak ada pesawat, enggak ada helikopter, enggak ada perahu. Ya, mau enggak mau ya Suramadu. Ya. Sama dengan sirat ini, mau tidak mau kita melewatinya. Lah yang kita lewati ini kecilnya lebih kecil dari rambut. Kecilnya sudah lebih kecil dari rambut. Yang lebih parahnya lagi, ahaddu minasyaif. Lebih tajam dari pedang. Jadi sudah kecil, tajam. Lah semua orang pasti melewati. Wa in minkum illa waridha. Tidak ada satupun dari kalian kecuali melewatinya. Ini sudah lah. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini adalah sudah keputusan yang pasti dari Allah untuk kalian. Keputusan yang pasti sudah ditentukan oleh Allah. Tapi orang yang melalui sirat nanti itu tergantung amalnya. Tergantung amalnya di atas dunia. Ada yang melalui sirat itu dengan kedipan mata. Walaupun kecil dan tajam, tapi seperti kedipan mata, dia sampai. Ada yang seperti kilat, karbel kirkhotif, kilat yang menyambar. Ada yang lari, ada yang jalan, ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang sampai gelantungan. Ya bayangkan, ini bawahnya bukan kasung Sri Pribet, lugur empu enak, neraka ini, ya. Neraka. Ya. Ahli sirkus kalau lewat tak mungkin isok wis. Dia bisa lewat dengan sepeda, jalan dengan sepeda. Ini cowok kalau nyoba nanti sepeda wis lah isok, lugur. Ya. Kalau semasa hidupnya jauh dari kebaikan ketaatan. Yang bisa menyelamatkan itu adalah ketaatan. Makanya wa tsumma nunajjil ladzina taqau. Allah akan menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan oleh Allah? Ketika melalui sirat alladzina taqau, mereka yang bertakwa. Jadi mereka yang bertakwa yang diselamatkan oleh Allah. Yang enggak bertakwa, wa nadzarud dzalimina fiha jithiya, Allah akan membiarkan, Allah akan menjatuhkan orang-orang yang zalim. Yang kehidupannya dipenuhi dengan kemaksiatan, kemungkaran, keburukan, akan dijatuhkan oleh Allah di dalam neraka tersebut. Akan menetap di neraka tersebut. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, wa yunajjillahu alladzina taqau bima fazatihim la yamassuhum su'u wa lahum yahzanun.
Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari panasnya api neraka, dan api neraka tidak akan memberikan kepada mereka keburukan. Artinya apa? Tidak sampai mereka tersambar, sehingga mereka apa? Tidak memiliki kesedihan, ya, kegelisahan atau keresahan. Itu yang ke-4. Yang ke-5. Wa min dhalika al-makhraj min asy-syada'id wa rizq min haitsu la yahtasib. Wal yusr wa 'azmul ujur. Qala Allah Ta'ala, "Wa man yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Ya, takwa dijadikan oleh Allah solusi, jalan keluar dari setiap permasalahan. Kemudian takwa ini akan dijadikan oleh Allah pelicin, pelancar, pemberi jalan yang mulus rezeki bagi dia tanpa ia duga. Dan dia akan mendapatkan kemudahan dan pahala yang besar. Ya, Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan menjadikan ketakwaan untuknya makhraja, jalan keluar, solusi. Jadi enggak pernah buntu, wes. Punya masalah seberat apapun, sebesar apapun, enteng kalau memiliki solusi dan jalan keluarnya. Tapi kalau masalah kecil, sedikit, enggak punya jalan keluar, buntu. Ya. Makanya orang-orang itu kadang masalahnya kecil karena enggak memiliki jalan keluar, akhirnya stres. Kadang kalau enggak stres itu tadi, ingin menjadikan dirinya stres dengan apa? Minum, narkoba, dan yang lain sebagainya. Itu orang enggak stres kepingin stres. Kenapa? Enggak memiliki jalan keluar. Padahal masalah yang dihadapinya masih kecil, tapi karena enggak memiliki jalan keluar, seperti besar. Seperti besar, karena enggak memiliki jalan keluar. Tapi orang yang bertakwa, masalahnya besar berat, tapi karena dia memiliki jalan keluar, sehingga kecil, sehingga enteng dan ringan. Lihat para ulia itu. Kalau kita ngelihat kehidupannya ini, kalau kita mungkin nggak mampu gitu, wah berat. Tapi mereka menghadapinya dengan ringan, dengan nyantai, tenang, nggak bingung. Padahal masalahnya besar. Masalahnya besar. Lo kenapa mereka nggak bingung? Lo karena mereka punya jalan keluarnya, mereka punya solusinya, nggak bingung. Lah kalau kita beda, jangankan masalah besar, masalah kecil kita bingung. Ya apa ini? Kayak gini, kayak ngono, bingung kita nih. Ya. Wah, iki kok mundak regane? Ya. Wadah, iki mek entuk sak menit tok bendinoe. Ya apa ini? Bingung kita. Enggak ya. Punya jalan keluar. Ya. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rezeki karena takwa, berkat takwa, min haitsu la yahtasib. Dari tempat, dari jalan yang tidak ia duga. Dia enggak mengenal, dia mendapatkannya. Atau dia kenal, tapi enggak nyangka dikasih. Dia enggak menyangka mendapat besar. Padahal yang dilakukan mungkin kecil, sedikit. Ini enggak dia duga. Kemudian, wa yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Orang yang bertakwa akan dijadikan oleh Allah ketakwaannya ini dari setiap urusannya itu kemudahan. Jadi kalau dia punya pekerjaan, punya urusan, punya perkara, Allah memberikan kemudahan. Enteng, gampang. Kalau kita mungkin butuh proposal, mengajukan ini, mengajukan itu, kesana kemari, enggak beres-beres. Wis ronore ini, ya, banyak waktu yang kita pakai, kita gunakan, tapi enggak dapat-dapat. Kalaupun dapat tidak sesuai yang kita inginkan, tapi kalau bertakwa gampang. Gampang itu. Subhanallah, gini moro ento, moro dapat. Gampang seperti enggak ada kendala. Dimudahkan segalanya urusannya oleh Allah. Urusan yang kecil, urusan yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak dimudahkan oleh Allah. Tapi kita yang kadang enggak mau. Dimudahkan enggak mau ndolek soro. Makanya kita enggak bertakwa-takwa, enggak bertakwa hanya soro ape. Ya. Padahal kalau kita mau digampangkan segalanya ya dengan takwa. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa, Allah jadikan takwa ini pelebur daripada keburukan-keburukannya, wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah akan memberikan kepada dia pahala yang sangat
besar. Yang ke 6, nah, al-wa'ad bil jannah, dijanjikan surga oleh Allah. Yang bertakwa akan dijanjikan oleh Allah surga. Ya, ayatnya tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiya. Surga itu ya, akan diberikan, ya, akan aku berikan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Ya, ya. Dalam ayat yang lain, masalul jannatil lati wu'idal muttaqun, seperti surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, disiapkan, disediakan surga, dimasukkan surga. Siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ya, akan mendapatkan surga. Di dalam surga adanya sungai, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, al-karama fid dunya wal akhirah, mendapat kemuliaan. Mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa dari kalian. Ya, ini dimuliakan oleh Allah, mendapatkan kemuliaan di mana? Di dunia dan di akhirat. Ya. Sehingga dikatakan oleh beliau, faja'alal karama indahu bittaqwa. Allah menjadikan kemuliaan di sisi Allah itu dengan ketakwaan. Ya. Dengan ketakwaan. La bil ansab wala bil amwal wala bisyai'in akhar. Bukan dengan nasab, garis keturunan, bukan juga dengan harta, bukan juga dengan yang lain. Jadi Allah menjadikan kemuliaan, keistimewaan itu dengan takwa, bukan dengan nasab, bukan dengan harta, bukan dengan yang lainnya. Nah, bisa. Nah. Berapa banyak Allah menjanjikan para Allah berjanji dan para rasulnya. Nah, daripada takwa, dari kebaikan, keberuntungan, derajat, ya, kemuliaan, keistimewaan yang panjang bila disebutkan satu persatu, dan tentunya akan sulit untuk menghitungnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Begitu banyak, begitu besar keistimewaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketakwaan, dan berapa banyak Allah dan Rasulnya menjanjikan keistimewaan, kemuliaan, keberuntungan bagi mereka yang bertakwa. Ya, sehingga di sebuah syair disebutkan di sini, wa man yattaqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihil majjaru rabihu. Siapa orang yang bertakwa, maka ketakwaannya kepada Allah itu menggiring dia untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Dan juga dikatakan, man arafallah falam tughnihi ma'rifatullah fadzalika syaqi. Siapa yang mengenal Allah, 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 Allah itu maha mulia, maha dermawan, maha memberi, maha rahmat, tapi pengetahuan dia tentang ma'rifatullah, kemuliaan atau kedermawanan Allah tidak menguntungkan, tidak menyelamatkan, maka dia adalah orang yang rugi, orang yang celaka. Ma dharadat ta'a ma nalahu fi ta'atillah wa ma dhalaki. Ma dharadat ta'a, orang yang memiliki ketaatan tidak akan mendapatkan malapetaka dari apa yang telah ia kerjakan, ketaatan, kebaikan. Ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullul 'izzi lil muttaqi. Kekayaan, harta, ya, yang dilakukan, yang diberikan atau yang dimiliki oleh seorang hamba tidak akan memberikan keistimewaan, kemuliaan sedikit pun bagi dia. Karena apa? Kemuliaan semuanya itu diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Ya. Jadi kemuliaan semuanya diberikan oleh Allah kepada yang bertakwa. Ini, ya, permulaan dari pembahasan takwa. Jadi disebutkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, tapi kita belum bahas apa itu takwa. Kita masih membahas keistimewaan. Ini takwa adalah perintahnya Allah, dan Allah memberikan dalam takwa
kemuliaan, kebahagiaan, keberuntungan. Disebutkan ayat-ayatnya. Nah, tapi takwa itu apa? Nah, akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Apa itu takwa? Nah, dari situ nanti kita bisa mengetahui kita ini tergolong orang yang bertakwa atau belum. Nah, tapi kita mengharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa sehingga kita bisa mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah dari ketakwaan. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.